Oke, selamat siang sobat bonsai semuanya. Salam santun dari saya. Beruntung sekali dan bersyukur di episode kali ini saya kembali lagi bisa mencari bakaran bonsai di hutan ya. Kita lihat di sisi sini banyak sekali serutnya, besar-besar, ada yang kecil juga. Dan untuk episode kali ini saya sendiri ya. Doakan saja untuk kali ini dapat, mudah-mudahan juga dapat yang bagus. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Wow, santai, tetap santai. Pakai dulu. Di sini banyak banget ya serutnya ya. Besar-besar. Wow, asik sekali ini. Itu ada. Kita lihat-lihat dulu ya, ada juga yang cukup unik ya. Sementara cari-cari dulu ya. Saya dari tadi justru penasaran sama ini. Ini ada dua guys. Yang satu ini kayaknya ini kemuning, dan yang satunya serut. Jangan sampai salah. Daunnya hampir mirip, cuman ini sedang bunga ya. Daunnya mirip cuman untuk batangnya beda jauh. Dan ini serutnya. Ini kemungkinan bisa diambil, bentuknya juga unik. Maaf, bentuknya juga unik, cuman ini ambilnya gimana? Terjepit, guys. Apalagi itu, guys, yang ini cukup unik juga ini. Kakinya udah dapet banget nih. Cuman bentar, lihat-lihat dulu. Ini soalnya kejepit ini, jadi harus potong dua pohon. Kita lanjut perjalanan. Nampaknya di sini sudah hujan. Ini rumputnya sudah mulai tumbuh ya. Nanti kalau rumput-rumput ini sudah tumbuh, nanti nggak bisa kesini lagi. Karena ini nanti yang kayak gini ini, nanti kalau sudah musim hujan, ada 1-2 minggu nanti sudah ini sudah tertutup semuanya, guys. Jadi kita tak bisa kesini lagi. Ini jalan truk ya. Ini truk lewat sini baru-baru saja kok. Dulu-dulu gak pernah. Bisa dilihat. Nah, itu yang pohonnya tinggal separuh itu, serut itu. Sebenarnya tadi kan sudah ada target. Terus linggis saya tinggal di sana. Di targetnya besar juga. Bagus pastinya. Ini serut besar. Enggak mungkin ngambil yang ini. Ini kalau ada yang bagus bisa diambil akar-akarnya ya. Jadi sebenarnya sebelum saya tadi keliling-keliling ya, saya sudah ada target satu. Nah, ini jalannya. Dan motor saya ada di situ. Targetnya adalah ini. Nah, ini
untuk pohonnya terjepit pohon ya, terjepit akar pohon. Jadi ini untuk saya mau ngambil ini juga bingung juga ini, karena ini cukup lumayan besar loh. Ini jadi ya, jadi ya ini aja masih, berarti kalau jari saya 20, nah sekitar 20 lebih. Dan bentuknya atasnya cukup lumayan bagus, ini sudah ada pembusukan ya di sini, tapi ini masih hidup, itu masih ada daunnya, ini masih hidup di sini juga ya, masih hidup, ini lumayan bagus ini. Oke, saya ambil ya untuk ini ya, saya coba dulu ya, jadi mudah-mudahan ini nanti dapat dan bisa ngambil. Jadi ini sobat ya, untuk kali ini cukup menyulitkan juga. Ini dia kecepit akar pohon flamboyan ya. Jadi lihat tuh pohon flamboyannya. Yang bikin sulit, posisi gergajinya tertutup oleh akarnya ini. Akarnya sudah saya potong ini. Jadi lihat. Nah, dan justru dia akarnya ada di samping. Ini akar serutnya ini. Ini sudah saya potong. Nah. Dia tadi terjepit ya. Untuk kaki-kakinya sudah lumayan bagus ini. Sudah bisa diambil. Akarnya juga bagus, juga banyak juga akar serabutnya. Untuk kemungkinan hidup ini nanti ya banyak sih. Cuman saat ini yang jadi kendala adalah pemotongan di bagian ini. Loh, Bang, karo sapa, Bang? Sire, Bang. Ya Allah, Bang. Waduh, saya ketemu teman ini. Ya apa, Cak, Cak? Aduh, saya gagal siaran ini. Benar, sumpah tadi nggak sengaja bisa ketemu. Ini yang sulit ini loh. Pengambilan ininya loh yang sulit. Kidul, Bang, oke, Bang. Nah, kok iso iki lho, Pak, podo rene-rene iki? Lah motore ning ndi? Lah motore ning ndi? Montor. Iki jaman. Hah? Apa ndi? Apa nih? Golek. Iki. Nglake teko ya. Bojo. Yo ora ora. Ala ira semote. Iku motor lagi teko medun. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek banget, istirahat dulu kawan. Aduh, untung tadi ketemu teman ya. Sebenarnya rumahnya berdekatan, cuman saya belum pernah sama sekali mencari sama beliaunya. Jadi perkiraan saya tempat ini baru kali ini saya kesini. Terus untuk selanjutnya mungkin saya ada 2-3 episode cari di sekitar sini. Ternyata ketahuan sama teman tadi, tapi nggak apa-apa. Beruntung saya, berarti ada temennya. Santai, tetap santai. Pakai dulu.
Ini kawan, jadi saya mau gergajinya agak sedikit masuk ke sana, itu nggak bisa ya. Soalnya ini semakin ke sana semakin dalam dan kecepit antara dua akar ini, bisanya cuma motong segini. Wow, itu loh guys, telah dapat guys, bentuknya guys, bagus banget kan? Tuh bisa dilihat cantiknya itu loh. Saya langsung ingin menghadiahkan sebuah puisi untuk bonsai yang barusan saya dapat. Engkaulah bonsai, terlihat permai selalu di dalam alam yang apa ya, mungkin saya nggak bisa berkata-kata ataupun berpuisi guys karena terlalu bagus itu. Udah gitu aja ya puisinya, anggap saja itu tadi sebuah puisi. Inilah modelnya, wow, istimewa. Dilihat dari mana, dilihat dari sisi manapun bagus ini. Hah. Oke, sahabat semuanya yang pecinta bonsai ataupun tidak ya, tentunya yang sedang menonton video ini, untuk kali ini saya lanjut untuk mengambil akar serut ya, tentunya untuk saya gunakan sebagai bonsai. Suara saya agak serak, maaf sekali. Itu, nah ini akarnya dan modelnya seperti ini, ada lekukan di situ, sudah mirip pohon tua ya, karakter tuanya sudah dapat banget. Terus itu sudah saya adakan pemotongan di sini, itu nanti jadi kita buat ranting baru ya. Ditunggu saja, dia pasti akan muncul nanti walaupun sedikit agak lama. Dan untuk penyesuaian untuk pohonnya sendiri memang dibutuhkan waktu yang lama, tapi kemungkinan hidupnya juga sangat besar ya. Dan apakah pohon serut ini akan mati jika saya ambil akarnya? Jawabannya tidak sama sekali. Karena apa? Di sini masih banyak akar. Ini masih dua, ada tiga akar. Dia walaupun saya ambil yang ini juga, cuman satu itu, dia tetap masih hidup. Dan tadi sudah saya ambil satu ya. Ini. Nah ini. Untuk penanamannya seperti ini. Seperti ini. Kakinya sudah lumayan bagus ya, cuman memang untuk atasnya belum dapat sama sekali ya. Itulah serut tipe-tipe pinggir kali ya. Ya kadang kalau beruntung ya juga dapat yang atas bawah sudah bagus, ada kemungkinan, tapi kemungkinan besar bagus di bagian bawahnya. Jadi ini ya kawan ya, bisa dilihat itu akarnya. Wow, nah, dari sini ini ya. Untuk lebih jelasnya, ini hasilnya, bagus banget. Oke, saya lanjut pencarian sobat ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih ya sudah subscribe, yang belum silahkan saya tunggu. Akhirnya target yang tadinya saya incar dan mau saya ambil, setelah pengambilan yang pertama tadi, saya kasihkan ke teman saya yang datang tadi ya. Dan simak kawan-kawan. Oke, saya mau bantuin untuk pengambilannya biar agak cepat, pulangnya agak kesorean. Thank you.
sini. Bisa dilihat ya belokannya. Lo kok dipotong? Kok ditegur? Duh, dua lagi ya. Ini yang enggak no. Emang sepuluh mau gitu nih. Iki riki. Mancepnya lemah terus. Iki tidak mantep loh. Cuma kan sikilnya telu. Nah, ini kan jangan sikilnya telu. Oke, ini enak ngetok ya. Kita nyari lu. Oh, ini pake ketot ke ini ya. Enggak mas. Kecil. Kayak sini kan, tapi kan cuma sekilir telu. Ini kayak lurus gitu. Salah potong. Tapi ya sih. Ini sudah mau pulang sobat. Untuk sementara poin 3 tunggu episode selanjutnya. Saya cari pasti di hutan lagi ya. Untuk membawa pulang saya kasih dedaunan ya, biar akarnya yang kecil-kecil tadi tidak layu. Bonsainya juga tidak kemanasan. Kalau orangnya udah gak apa-apa lah panasan.